Politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI Desmond Mahesa meninggal dunia. Sejumlah politisi ramai memenuhi rumah duka. Desmond Mahesa meninggal di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Kabar meninggalnya Desmond dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Desmond wafat pada pukul 4 pagi tadi, sehari setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah politisi tampak melayat ke rumah duka almarhum Desmond Mahesa. Di antaranya mantan Menko Maritim Rizal Ramli, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara. Jenazah Desmond Mahesa akan dimakamkan setelah sholat zuhur di Kompleks Pemakaman Al-Azhar Karawang, Jawa Barat. Saya ya, kita pernah bareng di Dewan, aktivis ya, beberapa kali beliau menjalankan fungsi kedewanannya, beberapa kali dalam hal-hal yang berhubungan dengan Komisi 3, persoalan yang di Jawa Tengah, beliau selalu hadir. Seingat saya ada beberapa persoalan yang dicek langsung, ngobrol dengan saya cukup lama, dan saat itu saya tanya, Mas Amin kurang sehat ya? Enggak, dia masih semangat gitu. Dan itulah yang saya terkejut karena tadi dikabari Mas Desmond meninggal begitu. Tadi pagi-pagi saya dikirimi dari banyak teman gitu. Maka pas kebetulan di Jakarta tadi saya bersama Pak Ahmad Basara. Ya saya berdoa. Mudah-mudahan beliau khusnul khatimah. Seluruh amal ibadahnya diterima Allah SWT dan diampuni segala dosanya.